Warsap lur. Sugeng enjing, selamat pagi alias good morning. Ketemu lagi sama Nyonge di panen sawit ini. Oke, kanca-kanca kabeh, teman-teman semuanya, di panen sawit ini sedikit beda dengan biasanya. Jadi, ini kalau sudah dipanen nanti buahnya itu akan ditimbang. Ditimbang oleh petugasnya. Entah untuk apa saya juga nggak tahu, karena di sini itu mungkin diadakan sebuah uji coba atau seperti itulah kira-kira. Oke, yuk kita panen sawit aja karena tugas adalah cuma panen sawit doang. Oke, sarapan lur. Yuk. Sebelum dimulai bekerja, jadi aku sarapan pagi dulu. Itu wajib teman-teman, seperti slogan yang lewat di sini nih. Utamakan makan. Tapi nanti kalau sudah bekerja, kita harus mengutamakan keselamatan. Jangan sampai kita cedera karena kita ceroboh dalam bekerja. Nah, ini nih jagoannya sawit. Di baju biru dari Pringsewu. Ayo le, turunkan buahnya le. Turunkan yang banyak, nanti aku kasih keluar. Aku kasih tolak sawitnya. Oke, mantap. Dan yang satu ini namanya Kang Benny, yang dulunya kerja sebagai general maintenance atau perawatan. Dan sekarang semangat Kang Ben, kita kejar target bareng-bareng. Oke, pastikan tangganya dipotong yang mepet ya. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, yang ada plat kuningnya ini nanti buahnya nggak boleh dikeluarkan dulu karena mau ditimbang. Matang. Ya mungkin buahnya ini masih balita, jadi nanti ditimbang sama petugasnya. Oke le, turunkan, nanti aku kasih di bawah itu saja. Kalau yang nggak ada plat kuningnya, ini boleh langsung ditolak ke jalan buah sawitnya. Nah, super seger kan? Salam TBS. Untuk yang ada platnya, buahnya harus diasingkan terlebih dahulu untuk menunggu penimbangan. Nah, ini dia petugas penimbangannya sudah datang. Jadi, yuk bang, ditimbang bang, ditimbang. Berapa sih beratnya? Jadi, balita sawit bulan ini beratnya adalah 9 kilo. Nah ini dia, coba yang ini berapa kilo ya. Oke, oke Pak Petugas, kita timbang dulu yang satu ini. Kita tengok berapa beratnya. 1, 2, 3. Angkat it, lepas. Yuk angkat Mang Gresi. Oke, wow, 20 kilo. 20. Ayo Pak Mandor, jangan lupa dicatat ya.
Oke, dan menuju ke penimbangan selanjutnya, ke plat selanjutnya. Nah ini nih, berapa ini beratnya ya kira-kira teman-teman? Oke, digoyang-goyang dulu, cari posisi yang benar, kemudian pasang talinya. Dan yang pusingan yang lepas itu banyak itu. Dengan yang pertama aja. Nah. Ini 10 kilo teman-teman, lumayan. Seperti inilah keseharian seorang buruh, dan buruh itu adalah sesuatu pekerjaan yang halal. Oke lor, targetnya sudah tercapai dan buahnya juga masak-masak. Karena udah banyak yang gugur dan petnya juga diwajibkan. Dan sebelum pulang biasanya sih gosok sapi dulu, agar besok itu enak tinggal memakai, tinggal langsung panen gitu. Oke sedulur kabeh, target hari ini sudah terpenuhi dan sekarang waktunya balik. Oke, sampai ketemu lagi neng videoku berikutnya. Oke, bye bye.